ini aku akan review untuk mesin pengering helm dengan dilengkapi dengan dua tungku, terus juga untuk pemanasannya kali ini menggunakan gas LPG. Nah, sebelum aku lanjut untuk review lebih lengkap tentang mesin pengering helm ini dan kasih tahu kalian untuk cara operasionalnya seperti apa, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe YouTube channel kami. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kami dan juga install aplikasi resmi kami yang sudah tersedia di Play Store ataupun App Store di HP kalian. Dan jangan lupa juga kunjungi marketplace kami untuk melakukan pemesanan secara online. Nah, untuk mesin pengering helm kali ini tuh dilengkapi dengan dua tungku pemanas ya. Terus pada bagian bawahnya ini juga sudah dilengkapi dengan tombol power on dan off untuk menyalakan dan mematikan dari mesin pengering helmnya. Nah, untuk mesin pengering helm sendiri ini sudah menggunakan material full stainless steel, jadi nanti untuk perawatannya itu sangat mudah sekali, terus juga pastinya lebih elegan. Nah, untuk mesin pengering helm ini cocok banget ya digunakan untuk mengeringkan berbagai jenis helm. Contohnya seperti ini, helm standar seperti ini, terus juga kalian bisa gunakan untuk helm gogo, helm full face, ataupun helm teropong dan yang lainnya. Nah, untuk mesin pengering helm ini tuh dimensi untuk panjangnya 70 cm, untuk lebar ke belakangnya 50 cm, sedangkan untuk tinggi mesinnya ini tuh 30 cm. Nah, dari mesin pengering helm ini nanti kalian setiap pembelian dari mesin pengering helm ini tuh nanti sudah free untuk selang dan regulatornya juga, tentunya dengan garansi spare part selama 1 tahun. Nah, mesin pengering helm ini tuh sistemnya juga sudah full otomatis, operasionalnya juga sangat mudah sekali ya, terus juga perawatannya sangat mudah tentunya. Nah, terus juga untuk mesin pengering helm sendiri kami juga menyediakan dari berbagai macam kapasitas, mulai dari yang 2 tungku seperti ini kita punya, terus juga ada yang 4 tungku, terus juga ada yang 2 tungku menggunakan box atau 4 tungku menggunakan box, ada juga yang dilengkapi dengan rak sepatu, jadi nanti untuk mesin pengering helmnya ini bisa digunakan juga untuk mengeringkan sepatu. Terus juga ada mesin pengering helm yang dilengkapi dengan pencuci helm, dan juga ada mesin pengering helm yang juga dilengkapi dengan spinner helm, ataupun yang paling lengkap kita punya yang mesin pengering helm yang dilengkapi juga dengan pencuci maupun spinner. Nah, untuk pemanasannya sendiri atau bahan bakarnya kita menyediakan 2 tipe ya. Yang pertama ada tipe gas LPG seperti ini. Terus nanti kita juga punya untuk yang tipe full listrik. Nah, sekarang kita lanjut aja operasionalkan dari mesin pengering helm ini ya. Nah, yang pertama kalian jangan lupa juga pasangkan untuk selang dan regulatornya pada gas LPG. Setelah itu jangan lupa juga pasangkan stekernya pada arus listrik. Nah, setelah itu kalian bisa ya taruh di bagian atas tungkunya seperti ini. Nah, seperti ini ya, kalian juga bisa taruh ini. Ini juga udah dicuci, terus jangan lupa juga diperas tentunya. Nah, setelah seperti ini kalian bisa langsung aja nyalakan pada bagian tombol powernya di sebelah sini. Nah, seperti ini ya, untuk mesin pengering helm ini tuh sudah menyala. Jadi untuk durasi pengeringan helm sendiri itu juga sangat beragam ya, tergantung spons yang terdapat pada helmnya. Nanti apabila semakin tebal itu tentunya semakin lama. Nah, untuk helm seperti ini, untuk helm standar seperti ini memakan waktu kurang lebih sekitar 15-20 menit. Nah, sedangkan untuk helm teropong, helm full face itu memakan waktu sekitar 15-30 menit. Nah, setelah menggunakan mesin ini jangan lupa juga matikan. Nah, setelah selesai kalian bisa langsung aja matikan melalui tombol powernya seperti ini. Nah, jangan lupa juga ya, setelah menggunakan mesin ini tentunya kalian harus juga bersihkan ya untuk bagian luarnya ini, agar mesin ini tuh lebih cantik, terus juga lebih awet digunakan untuk jangka panjangnya. Nah, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe YouTube channel kami. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kami dan juga install aplikasi resmi kami yang sudah tersedia di Play Store ataupun App Store di HP kalian. Dan jangan lupa juga kunjungi marketplace kami untuk melakukan pemesanan secara online. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!